Bagus loh pertanyaan. Ini putusan cerai belum inkrah nih, katanya di kasasi ke MA nih. Jadi biarin aja deh. Masih bersatu soal istrinya Tipo. Iya. Ya enggak apa-apa. Dia juga masih suami gua dong, berarti dia enggak boleh ngapa-ngapain. Eh. Hei. Berarti lo masih cinta ya? Masih cinta, Kak. Ya, kalau dibilang kalau dibilang masih enggak, cuma kalau dulu dibilang cinta iya. Biar gimana pun kan Ahmad Ibu Ditoro kan sudah memberikan Niki seorang bayi laki-laki yang ganteng, pintar gitu. Kan Niki ngeliat perseteruan Glesdayanti dan anaknya gimana? Kesian. Nah, ini Kak Fitri, temennya. Kesian enggak sih? Teman baiknya tuh. Adik temennya. Ya doain aja deh yang terbaik buat semuanya. Saya sebagai ibu juga berharap semuanya baik-baik aja. Nah, dari kacamata ibu, kalian kan berdua ibu ya kan, sama-sama ibu, melihat anak yang seperti itu gimana sih? Nggak bisa dikomentar karena saya nggak tahu, nggak ada di dalam itu kan, pasti ada pada sebab ada akibat. Sebagai ibu pasti sayang lah sama anaknya. Mungkin nggak mau ngasih tahu ke wartawan gitu aja. Enggak, saya sebagai ibu ya support buat anaknya, support buat ibunya juga, support kedolakan yang terbaik. Nah, tapi sakit hati nggak sih jika ya anak pertama mau menikah tapi ibu kan